Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fathia Salsabila Khairunisa dari kelas 5D. Hari ini saya akan menyerukan kostum dari Hajah Rasuna Said. Hajah Rasuna Said alias Hajah Rangkayo Rasuna Said lahir di Maninjau, Sumatera Barat pada tanggal 15 September 1910. Pada masa kecilnya, ia telah mengenyam pendidikan Islam di pesantren. Pada saat sekolah inilah, ia pernah menjadi satu-satunya santri perempuan. Sejak saat itu, Rasuna Said sangat memperhatikan kemajuan dan pendidikan bagi kaum perempuan. Ia menilai bahwa perjuangan tersebut tidak hanya bisa dilakukan melalui jalur pendidikan, namun bisa dilakukan juga dengan perjuangan politik. Dalam karir politiknya, Hajah Rasuna Said pernah menjabat sebagai DPR RIS dan kemudian menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung sejak tahun 1959 sampai meninggal. Untuk mengenang jasanya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, nama Hajah Rasuna Said diabadikan sebagai salah satu nama jalan protokol di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD Muhammadiyah 24. Brilliant is us.